Natal dan Tahun Baru 2019. Mudah-mudahan rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, umat Nasrani yang merayakan perayaan Natal bisa menjalankan dengan baik tanpa suatu gangguan apapun yang akan terjadi karena pengaruh daripada minuman keras ini. Kami dari Aparat Kepolisian Polres Kendal, masyarakat di Kota Kendal ini untuk memberikan informasi kepada kami apabila di wilayah Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian masih terdapat peredaran miras yang tentunya ini sangat merugikan bagi kita dan ini juga bisa menimbulkan terjadinya tindak pidana dengan didahului dengan minuman miras ini. Jadi kami mohon untuk bisa dilaporkan kepada kami atau kepada Polsek jajaran di wilayah kami yang ada 17 Polsek ini tentunya akan menerima laporan daripada Bapak Ibu terkait dengan masalah miras ini. Bersama sampai dengan berakhirnya tahun 2019 ini. Ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita pesankan ada sejumlah 2.768 botol atau kurang lebih 626,5 liter. Ini operasi selama berapa bulan, Pak? Ini pelaksanaan operasi selama 2 bulan kita laksanakan dalam rangka cipta kondisi dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru 2020. Ini berbagai tempat berarti? Betul sekali. Jadi kita laksanakan operasi dari 17 Polsek maupun dari Mapolres sendiri. Harusnya orang-orang.